Antusiasme menuju pemilihan kepala daerah di Sulawesi Selatan semakin meningkat. Berbagai figur potensial yang diprediksi akan turut serta dalam kontes, baik sebagai calon gubernur maupun bakal calon wakil gubernur, terus muncul ke permukaan. Di posisi calon wakil gubernur, sejumlah nama seperti Fatmawati Rusdi, Adnan Purihta Ihsan, dan Indah Putri Indriani dinilai cocok untuk menempati jabatan tersebut. Menjadi pertimbangan utama Golkar untuk mengusung Indah Putri Indriani adalah pengalaman dan rekam jejaknya selama menjabat sebagai Bupati Luwu Utara. Golkar menganggap Indah adalah sosok yang solid dalam mengelola berbagai pemerintahan dan program pembangunan di daerah tersebut. Meskipun belum ada keputusan resmi dari Partai Golkar, namun spekulasi mengenai kemungkinan dukungan partai terhadap Indah Putri Indriani terus menjadi perbincangan hangat di kalangan politisi dan masyarakat Sulawesi Selatan. Figur calon wakil gubernur potensi lainnya adalah Fatmawati Rusdi. Sebelumnya, Ketua Nasdem Sulsel Rusdi Masse membuka peluang kepada istrinya tersebut untuk maju di Pilgub Sulsel 2024 dan menyebut Fatma bisa mendampingi siapa saja. Publik sempat melihat sebuah flyer yang menyandingkan Fatmawati berpasangan dengan Andi Sudirman Sulaiman. Rusdi Masse mengatakan hal tersebut masih berupa wacana yang dilempar oleh pihak tertentu ke publik. Sementara itu, peluang Adnan Purihta Ihsan juga cukup besar mengingat pengalamannya sebagai kepala daerah yang telah berhasil meraih rekor kemenangan tertinggi dalam pilkada sepanjang sejarah. Dia dianggap memiliki variabel keunggulan yang komplit dan mewakili kalangan milenial.